Peningkatan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama 6 hari pada Maret 2021 terjadi di dua desa di pesisir Pulau Merbau dan Bengkalis Provinsi Riau. Sejak tanggal 1 sampai 5 Maret 2021 di Desa Pelkun, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan Desa Dedap, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat 560 titik hotspot. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan, melihat peningkatan hotspot di dua desa tersebut, pihaknya telah menerjunkan tim pemadam awal, yakni dari Polsek dan Polres sebanyak 35 personil. Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi bersama pejabat utama Polda Riau juga telah turun langsung ke lokasi lahan terbakar, yakni di Tanjung Kapal Pulau Rupat, Bengkalis. Keterlibatan langsung Kapolda Riau turun ke lokasi pemadaman untuk memompa semangat dan mengerahkan bantuan pemadaman prajurit TNI, anggota Polri, petugas damkar dan BPBD, perusahaan, serta masyarakat yang tak pulang berhari-hari untuk padamkan api. Dari Riau, Tim Liputan melaporkan.